Dari pemuda Pancasila, oleh karena beliau mantan ex-ketua PAC Kemayoran di Jakarta dulu. Masing-masing wakil sekretaris terdiri dari Johan Yaki, Suherman Siahaan SH, Syairipa, Dr. Andus Harimpunan Manalu, Muhammad Saifuddin Laba, Edison Caniago, Dr. Andus Dahlan Harahap, Suwidi Tanjung BA, masing-masing wakil bendahara terdiri dari, dan terakhir Congcut. Masing-masing pemenangan pemilu, Jasrul Simamora SH, Yes, Sukrisla, pemuda mahasiswa dan pelajar Alfa Primanta SH, nelayan, terdiri dari Irawan, Ahmad Royhandi, media massa, Henry Kramer, Suwardi Pasaribu. Bismillahirrahmanirrahim, berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini tanggal 5 Januari 2004 saya menyatakan melantik dan mengukuhkan Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Kepulauan Riau. Semoga para pimpinan-pimpinan yang mendapatkan amanah dari seluruh anggotanya dengan ini saya serahkan pataka Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot di dalam masyarakat di Kepulauan Riau ini dengan sebaik-baiknya. Harap dilaksanakan. Siap, saya laksanakan. Ketua Umum dan para pengurus, Dewan Pengurus dipersilakan.
Jadi untuk itu, yang paling penting mungkin dari kesimpulan yang saya sampaikan adalah marilah kita bersama-sama. Kalau dulu pola pembangunan kita itu manusia seutuhnya ya, material spiritual, kita melihat sekarang masyarakat Indonesia kan terlalu materialistis ya. Sehingga kalau terjadi apakah itu pemilu, apakah kita kegotong royongan, sekarang selalu pertanyaan pertama adalah dapat uang rokok enggak, dapat uang transport enggak, ya kan, dan segala macam segala macamnya. Dan ini membuktikan bahwasanya sifat dan asas bangsa kita yang gotong royong itu sudah hilang. Nah, ini harus kita kembalikan. Calon presiden Pak dari Partai Patriot siapa? Belum ada, belum waktunya. Orang calegnya aja belum ada. Ada apa Pak? Mungkin ada alasan tertentu Pak? Mungkin oh, enggak ada. Nantinya, loh kan calon cawapres dan calon presiden itu kan nanti bulan Juli kan kita siapkan. Kenapa sih sekarang? Karena ini bukan konsumsi wartawan, itu internal kita. Kalau kita mau juga nanti kepada wartawan pada waktunya kan. Pak, dan bukan ini bukan berita. Itu harus kita perjuangkan dan harus matang, nggak bisa dari sekarang aja. Bicara itu perlu proses, dan kita kan partai yang baru diakui 6 Desember. Gimana kita bisa mencalonkan seseorang dalam waktu hanya 2 bulan? Soal koalisi kita dengan koalisi gimana Pak? Sekarang koalisi semua partai akan berkoalisi, semua pasti saya jamin. Kira-kira Patriot kemana Pak? Golkar atau kemana? Belum tahu kita kemana. Ya pasti yang seidealisme, mempunyai visi yang sama dengan kita, persepsi yang sama terhadap permasalahan yang harus diatasi. Segi hukum, apakah dia sudah diakui gitu, atau justru ini malah harus didekonstruksi gitu, anak-anak kecil tidak bisa dipercaya gitu, tapi sedangkan orang dewasa aja ngomong A bisa menjadi B gitu. Sebenarnya kunci pada nanti sebenarnya pada putusan pengadilan ya, tapi yang jelas untuk tahap awal proses penyelidikan ya, bahwa itu bisa dijadikan sebagai temuan yang perlu ditindaklanjuti ya, apakah memang keterangan anak itu benar ya atau kurang meyakinkan, nanti tinggal pihak kepolisian untuk melakukan proses penyelidikan berikutnya. Kira-kira indikasinya apakah memang itu adalah perbuatan kriminal ya, atau memang itu peristiwa kelalaian ya atau kebakaran biasa, saya kira itu nanti akan bisa ditelusuri oleh pihak kepolisian. Tentu memang dari segi kekuatan hukum untuk keterangan dari anak-anak itu kan tidak bisa mengikat ya, tapi yang jelas untuk temuan awal ya bagi pihak kepolisian untuk melakukan proses penyelidikan itu bisa di jadikan satu hal yang menarik ya, bisa jadi bukti awal untuk bisa mengetahui proses-proses berikutnya apakah ada unsur kejahatan atau tidak gitu ya. Nah, saya kira kalau polisi itu jangan a priori ya, a priori bahwa anak itu tidak bisa dipercaya, karena juga orang dewasa juga banyak yang membuat keterangan-keterangan palsu ya. Keterangan yang berbelit-belit juga banyak orang dewasa. Kalau misalnya anak itu ditanya dengan jawaban yang bolak-balik yang berbelit-belit, saya kira mungkin tinggal tergantung pada siapa yang bertanya ya, orang yang menanyakan tentang itu pada anak-anak. Kalau memang bisa dipahami oleh anak, saya kira anak itu sulit untuk bisa berbohong kalau memang probing proses pertanyaan itu cerdas. Bagaimana bisa membangun ya rasa kejujuran ya, rasa keingintahuan, dan tentu ya apakah memang jawaban-jawaban itu berada dalam tekanan orang dewasa atau tidak kan bisa diketahui dari pertanyaan-pertanyaan polisi yang memang tidak menekan anak itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang cerdas gitu ya. Dan saya kira itu bisa di kalau memang itu ada temuan yang bagus yang menarik dari anak-anak itu, saya kira polisi harus menelusuri ya pada yang sampai sedetail-detailnya ya.